Hadirin silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Solok ke Kota Padang, naik mobil tujuan Kota Pariaman. Bapak Ibu semua selamat datang. Jawablah salam tanda penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH/MH beserta seluruh rombongan, yang kami hormati Rektor Universitas Andalas, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, para wakil rektor beserta seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Andalas, yang sama-sama kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Tata Negara, beserta Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat, adik-adik mahasiswa, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, acara kuliah umum bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH/MH, dengan tema Modernisasi Peradilan Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu Secara Elektronik, hari ini Kamis 1 September 2022 dimulai. Mengawali rekan acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin disilakan duduk kembali. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, agar diberkahinya acara kita pada hari ini, segera mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Syofirman Sofian SHMH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Profesor Dr. H.M. Syarifuddin SH.MH beserta Bapak Ibu para Hakim Agung, Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Tinggi Negara Pusat dan Daerah, yang terhormat Bapak Rektor UNAN beserta unsur pimpinan UNAN, yang terhormat Bapak Dekan beserta unsur pimpinan Fakultas Hukum UNAN, yang amat terpelajar Bapak Ibu para guru besar dan dosen, dan selanjutnya para tendik, mahasiswa dan undangan yang berbahagia. Agar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, meridhai acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses, maka marilah kita menundukkan wajah dan menadahkan tangan untuk berdoa sejenak sebelum acara kuliah ini dimulai. Untuk itu, izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran Islam, dan saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara berkenan untuk menyesuaikannya sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Sebelum mulai, marilah kita tafakur sejenak sambil membacakan satu kali surah Ummul Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan kami terlimpahkan selalu kepada Nabi yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma ya rahman ya rahim, Engkau yang Maha Agung yang berkuasa atas segala sesuatu, kepadamu lah kami bertawakal dan kepadamu jugalah kami mohon pertolongan. Berkat rahmatmu kami dapat hadir di sini untuk melaksanakan acara kuliah umum dengan tema modernisasi peradilan menuju sistem peradilan pidana terpadu secara elektronik. Untuk itu ya Allah, berikanlah berkat rahmat dan ridha-Mu untuk acara ini ya Allah. Allahumma Allah ya Tuhan kami, acara ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam mewujudkan segala tugas yang diamanahkan kepada kami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk mencerdaskan bangsa ini dengan menambahkan ilmu, terutama bagi kami dan bagi para mahasiswa kami. Limpahkanlah kepada kami petunjuk dan bimbingan-Mu, kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah yang Maha Pemurah, sukseskanlah acara ini sehingga memberi hasil dan manfaat bagi kami semua. Jadikanlah acara ini juga sebagai amal ibadah bagi kami untuk bekal kehidupan kami di akhirat nanti. Jadikan juga acara ini ya Allah sebagai acara yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, agar kuliah umum ini berjalan lancar, ya Allah, lapangkanlah dada dan lancarkanlah lidah narasumber kami, dan jernihkan pula pikiran dan pendengaran kami, sehingga apa yang beliau sampaikan mudah kami mengerti dan kami pahami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyib lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami mengabdi dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dengan Fakultas Hukum Universitas Nasional kepada Profesor Dr. Usra Azhari S.H.M.H. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Saifuddin SH.MH, selamat datang di kelas Anas Pak Ketua. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Rektor kelas Anas Profesor Dr. Yulianti SH.MH. Yang kami muliakan dan kami banggakan Yang Mulia Profesor Dr. Tadi Rahmadi SHLLM, ini adalah guru besar Fakultas Hukum kita. Selamat datang kembali di kampus Prof. Yang Mulia Ibu Dr. Desna Yenti, ini juga adalah alumni kita yang sekarang juga makam. Selamat datang Ibu Dr. Yang Mulia Bapak Dr. Prim Haryadi, SH.MH, ini juga alumni kita, sekaligus Ketua Ika, Fakultas Hukum Anda. Yang mati, Panitra Mahkamah Agung Bapak Ikhwan Mansur, dan yang mati, Bapak Karo Hukum dan Humas Bapak Subandi, SH yang hadir, serta rombongan dari Mahkamah Agung Indonesia. Yang mati, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, maaf, Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di lingkungan Sumatera Barat, yang terhormat juga Ketua Senat Fakultas Hukum Bapak Profesor Firman Hasan, anggota MUA dari Pesandaras Profesor Dr. Zeno Jolai. Dan juga kami hormati Bapak Ibu Guru Besar, Pak Pengajar, ya, para tamu undangan, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa
diberikan ruang waktu nikmat kesehatan sehingga pada pagi ini Yang Mulia bisa memberikan kuliah umum untuk pertama kalinya di Fakultas Hukum dan Analisis ini. Selanjutnya sedang salam kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW oleh Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu tamu undangan, pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan Fakultas Hukum menindaklanjuti MOU yang telah dibuat antara Mahkamah Agung dengan Universitas Andalas, kemudian diturunkan dalam bentuk PKS antara Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum, di mana diantaranya adalah pengembangan sumber daya manusia. Salah satu bentuk pengembangan itu adalah seri informasi tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenan untuk memberikan kuliah umum dengan tema modernisasi peradilan menuju sistem pidana peradilan secara elektronik. Tema ini sangat menarik dan sesuai dengan tantangan apa yang kita hadapi sekarang. Selain itu, kepada kesempatan ini kami mengucap terima kasih juga Yang Mulia bahwasanya atas dasar PKS kami Fakultas Hukum telah bekerjasama dengan Pustaka Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung telah memberikan kesempatan kepada kami Fakultas Hukum untuk bisa akses langsung kepada pustaka di Mahkamah Agung. Alhamdulillah, kasih Yang Mulia. Hari ini dosen-dosen kita termasuk mahasiswa Yang Mulia itu sudah bisa buka langsung e-book yang ada di Mahkamah Agung. Terima kasih Yang Mulia. Dan tidak kalah penting lagi kesempatan ini, izin Direktur, saya sampaikan juga atas izin yang tadi diberikan Yang Mulia kepada seorang alumni kita kembangkan di Fakultas Hukum status ketua IKA Universitas telah diizinkan menjadi dosen di Fakultas Hukum yaitu Bapak Dr. Sri Hayadi. Dan SK-nya telah dikeluarkan oleh Pak Rektor Yang Mulia. Itu kami berharap ke depan bentuk konflik ketika sama ini bisa kita wujudkan. Bahkan kami kesempatan ini bagi Bapak Ibu hakim di lingkungan BPN maupun di Pengadilan Agama, kalau ada yang mau menunjukkan S3 di Fakultas Hukum kita, alhamdulillah Fakultas Hukum kita telah terakseleratasi A untuk S3-nya. Dan kami membuka kesempatan itu seluas-luasnya. Bahkan kami sudah mendapat informasi pagi ini Yang Mulia sudah banyak yang mendapat S3 di Prodi S3 kita. Terima kasih, saya kasih tadi. Ini yang saja ya dapat kami sampaikan. Untuk itu kami mohon kepada Pak Rektor untuk menyerahkan sambutan sekaligus membuka kuliah umum secara resmi. Lebih kurang mohon maaf kepada sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Andalas sekaligus membuka rangkaian kuliah umum kepada yang terhormat Profesor Dr. Yulian Rasa MH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya rasul jami'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Profesor Dr. Hadi Sapudin S.M.H. Selamat pagi dan selamat datang di kampus Sunan Patekula. Kemudian yang sama-sama kita hormati beliau Yang Mulia Profesor Dr. Haji Abdurrahman S.A.L.M. yang juga beliau
Ketua Sambungan Pak Dekan, sampai saat ini Pak Ketua, Prof. Tagir masih berstatus sebagai guru besar Fakultas Hukum Unan begitu. Dan beliau hari ini juga sebagai Ketua Kamar Pembinaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian yang juga kami hormati, yang mulia Ibu Dr. Desnayati, makasih Bu Des. Kemudian yang juga saya hormati, yang mulia, saya mesti pakai yang mulia kepada Tuhan. Walaupun sehari aja itu satu kawan begitu. Dr. Rogi Mariadi, terima kasih telah hadir. Kemudian Bapak Dr. Ridwan Mansur, Panitra Mahkamah Agung, dan kemudian juga Bapak Dr. Subandi sebagai Kepala Biro Humas dan Hukum, dan juga Pak Ketua Perguruan Tinggi Padang, Pak Amri. Selanjutnya yang juga saya hormati Pak Dekan Fakultas Hukum, Profesor Busra, Ketua Senat Akademi Fakultas Fakultas Hukum Unan, Pak Profesor Firman Hasan. Kemudian juga anggota Majelis Wali Amanah, ada beliau Pak Profesor Dr. Zainul Daulay. Kemudian juga para ibu dan bapak dosen, serta juga secara khusus saya menyapa teman-teman dari lingkungan peradilan yang ada, yang juga hadir. Dan kemudian saya menyapa secara khusus anak-anakku semua, mahasiswa-mahasiswa Universitas Galas, yang alhamdulillah Pak Ketua bisa lihat tadi hadir semua yang Pak Ketua. Ini sengaja kita hadirkan untuk menenangkan dan juga nanti bisa melihat materi kuliah umum yang disampaikan oleh nanti beliau oleh Pak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang mulia Pak Ketua yang saya hormati, pertama atas nama pimpinan Universitas Andalas, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Ketua yang pada hari ini, di samping sejak kemarin beliau telah, maaf, sejak hari Selasa, Rabu, beliau telah hadir di Sumatera Barat, dan hari ini secara khusus menyempatkan waktu untuk bisa hadir di kampus Unan ini, dan insya Allah akan sebentar lagi akan memberikan kuliah umum. Dapat kami sampaikan Pak Ketua, Universitas Andalas saat ini dilihat dari status sebagai perguruan tinggi, maka kami Pak Ketua kemarin tanggal 31 Agustus tahun 2022 itu genap 1 tahun kami berubah status menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum namanya Pak Ketua. Kami Unan melalui peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2021 yang sebelumnya kami berstatus sebagai perguruan tinggi negeri BLU, badan dan umum, tapi kemudian berubah status menjadi PTNBH, dan sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia juga. Dapat juga kami sampaikan Pak Ketua, Unan saat ini mempunyai 15 fakultas dan ada satu sekolah pascasarjana. Kemudian juga untuk program studi mulai dari sarjana, magister, doktor, spesialis dan profesi, kami semuanya punya program studi sebanyak 129 fakultas. Dan alhamdulillah untuk status, kalau boleh kami katakan, peringkat akreditasi dari masing-masing prodi itu semuanya terlaku. Ada yang sudah terakreditasi internasional, ada yang sudah terakreditasi nasional, dan juga ada yang seperti tadi khusus untuk di Fakultas Hukum, untuk sarjana itu sudah lebih kurang 5 tahun mulai zamannya Pak Firman Hasan Dekan, kemudian disambung oleh Prof. Takdir, setelah itu ada Profesor Ewi Daniel, kemudian saya juga Profesor Zahidul, terakhir Profesor Busra Zeri. Prodi kita sebagian besar sudah terakreditasi A, dan termasuk juga untuk program S3 dan juga magister. Maka nanti seperti sampaikan Pak Dekan tadi, kami siap menampung kerjasama lebih lanjut Pak Ketua dengan badan peradilan umum. Kalau sekiranya masih ada teman-teman yang mungkin sekarang sebagai hakim Pak Ketua, masih sarjana, siap untuk menampung dan menerima. Kemudian nanti kita adakan kelas khusus Pak,
Insya Allah ada yang lebih. Hal yang sama sebetulnya UNAN juga kerjasama dengan Kejaksaan Agung sudah lebih kurang 8 tahun Pak Ketua, itu kelas kerjasama khusus dengan kejaksaan untuk kalau boleh kami katakan sub program studi bidang peradilan tata usaha negara, maaf, bidang dapur, perdata dan tata usaha negara. Insya Allah kami siap Pak Ketua untuk belajar itu kalau sekiranya teman-teman hakim, walaupun kami tahu ini Pak Dirjen, mantan Pak Dirjen Pak Ketua, bagi kami memang banyak pindah, tapi rata-rata teman-teman hakim 2-3 tahun. Dan insya Allah ketika berada di Sumatera Barat atau mungkin di luar Sumatera Barat, Riau, Jambi, akses ke Padang cepat. Kita siap tampung untuk itu. Selalu dalam pengembangan dan seterusnya. Dapat juga kami sampaikan Pak Ketua, kami punya mahasiswa semuanya lebih kurang 32 ribu Pak. Alhamdulillah, mulai tahun ini kita semuanya sudah punya 2 ribu. Maka tadi Pak Ketua ketika naik ke kampus, macet mungkin biasa Pak. Karena sudah 2 tahun kita mendapat musibah non-alam, ya, COVID. Tapi alhamdulillah kita putuskan sejak Januari yang lalu, dan apalagi mulai September ini, kuliah kita 2 ribu. Sehingga tidak ada alasan, mudah-mudahan semua kita tetap dengan standar protokol kesehatan, tapi tentu kita tetap menjaga itu semua. Memang beda suasana Pak Ketua, walaupun tadi Pak Ketua kemarin saya dengar meluncurkan elektronik di dalam pelayanan, tapi memang untuk mahasiswa Pak Ketua ada sedikit problem kita. Walaupun bisa online, tapi sentuhan materi kadang-kadang tidak tercapai. Nah, kita begitu. Maka begitu sekali lagi anak-anakku semua, Anda beruntung dan Anda berbahagia hari ini. Memang maaf Pak Ketua, sebagai besar masa putus syukur, Anda adalah nanti akan meniti karir sebagai profesi hukum, minimal itu. Maka saya harapkan mulai saat ini nanti benarkan apa yang sudah sampaikan, terutama perkembangan lembaga peradilan hari ini, dan kemudian komitmen apa yang harus Anda cantumkan dan Anda hayati mulai dari awal. Besar saya selalu Pak Ketua, baik pada waktu mahasiswa baru masuk maupun setelah nanti selesai atau lebih sudah, kami pesan dua saja Pak Ketua. Pertama adalah anak-anakku semua ketika masuk mesti menjaga integritas. Yang kedua adalah kalau bisa Anda lingkup materi apa yang Anda kuliah selama kuliah itu mesti dipahami. Dan terakhir biasa saya sampaikan, jaga nama baik alma mater. Karena modal integritas adalah merupakan bagian utama yang mesti dimiliki oleh kita. Ketika kita mau berhasil di dalam meniti karir ataupun juga profesi yang Anda lakukan nanti. Maka selalu itu berkata, apalagi di bidang hukum, tantangan kita hari ini adalah profesi-profesi hukum semua, integritas merupakan harga mati yang tidak boleh kita tolak. Insya Allah, Anda akan berhasil semua. Sekali lagi Pak Ketua, mudah-mudahan materi kuliah umum yang nanti Pak Ketua sampaikan, anak-anakku semua perhatikan dengan baik, sehingga nanti akan bisa dilihat apa yang telah dilakukan dan dikembangkan hari ini oleh lembaga peradilan, khususnya di Mahkamah Agung di mana jajaran peradilan di bawahnya. Itu saja mungkin Pak Ketua, sekali lagi atas nama keluarga besar UNAN mengucapkan terima kasih banyak, walaupun kami tahu dengan kesempatan waktu yang pendek Pak Ketua bisa menyempatkan waktu hadir. Dan insya Allah Pak Ketua, di samping kerjasama tadi disampaikan oleh beliau Pak Dekan, kami juga nanti secara khusus Pak Ketua akan mengundang Pak Ketua untuk ikut bersama meresmikan lagu hukum. Kami dapat hibah dari Tahir Foundation, dan kebetulan nanti ada lagu hukum yang nanti bersama-sama kita bisa manfaatkan Pak Ketua. Termasuk tidak hanya oleh anak kami sekalian, tapi juga oleh kerjasama tadi yang sampaikan Pak. Insya Allah nanti kita akan resmikan sekitar bulan Oktober Pak Ketua, tanggal 20 Oktober. Maka nanti kami akan menang khusus Pak Ketua bersama juga nanti dengan Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga dari Tahir untuk melakukan itu. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah umum yang akan disampaikan oleh beliau yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji M. Saripudin SIMH, kita buka dan kita rencanakan secara resmi. Alhamdulillah.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah membuka acara ulang tahun pada hari ini. Bapak-Ibu serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikut bersama kuliah umum bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tema Modernisasi Peradilan Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu Secara Elektronik, yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH. Dan paparan kuliah kali ini akan dimoderator langsung oleh Ibu Dr. Nani Mulyanti SHMCL, yang merupakan dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Untuk itu kita undang dan kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada moderator dan juga narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa, kita akan masuk kepada acara inti kita hari ini, yaitu kuliah umum dengan judul Modernisasi Peradilan Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu Secara Elektronik, yang akan disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum kita masuk kepada acara tersebut, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH lahir di Bahuraja 17 Oktober 1954. Beliau menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia tahun 1980, melanjutkan magister hukum di Universitas Juanda 2006. Kemudian menyelesaikan doktor ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan 2009. Riwayat pekerjaan beliau sudah sangat panjang, dimulai dari calon hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Maret 1981. Kemudian malang melintang di dunia peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian masuk sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2013, menjadi Ketua Kamar Pengawasan pada Mahkamah Agung pada tahun 2015 sampai 2016, kemudian menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dan akhirnya sekarang beliau menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mulai dari tanggal 21 April tahun 2020 sampai sekarang. Kita berikan aplaus yang sangat meriah kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH. Kita silakan ke depan, Prof. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH, dipersilakan untuk memaparkan materinya karena beliau ini waktunya sangat terbatas. Kepada teman-teman mahasiswa ataupun kepada hadirin yang ingin bertanya, kami hanya memberikan 3 pertanyaan saja, jadi diharapkan untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya karena waktu kita sangat terbatas. Baik, dipersilakan kepada yang mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH, silakan Prof. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam
kebajikan. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Andalas, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak-bapak pimpinan rektorat, Bapak-bapak pimpinan di dekanat, yang kami hormati tadi kami dengar ada Bapak Ketua Senat hadir, yang kami hormati juga Bapak Anggota Wali Amanat tadi saya dengar ada juga hadir, para guru besar di Universitas Andalas, para dosen yang kami hormati, yang kami muliakan, para seluruh adik-adik kami, anak kami, sekitar akademika di Universitas Andalas yang hadir pada pagi hari ini. Juga tadi saya dengar rupanya diundang juga rekan-rekan saya dari ketua-ketua pengadilan negeri dan ketua-ketua pengadilan agama seprovinsi Sumatera Barat juga ikut hadir. Yang kami hormati Pak Rektor, para guru besar, Pak Dekan, dan seluruh sekitar akademika adik-adik saya. Saya hari ini didampingi oleh rekan-rekan saya dari Mahkamah Agung, tadi sudah disampaikan oleh Pak Delandri, yaitu yang pertama Profesor Takdir. Tadi sudah diperkenalkan, beliau guru besar di sini juga. Dan Pak Takdir ini Ketua Kamar Pembinaan. Di samping Ketua Kamar Pembinaan, beliau ini Ketua Tim Pembaruan Mahkamah Agung. Jadi semua pembaruan di Mahkamah Agung itu, termasuk ini, judul kita hari ini, itu harus lewat tangannya Pak Takdir. Kalau tidak ada tanda tangannya Pak Takdir, tidak jadi. Nah. Lalu lebih hebatnya lagi, pembinanya, penasehatnya itu justru dari sini juga, salah satu di antaranya Profesor Delandri, Rektor kita. Berikutnya juga hadir Bu Des Desnayati, Dr. Desnayati, alumni kita juga di sini, beliau Hakim Agung, seangkatan saya, sama kami ketika diuji di DPR lu sama. Berikutnya ada juga Pak Prim. Pak Prim ini juga alumni di sini dan tadi sudah menjadi Ketua IKFH Andalas dan jadi dosen di sini. Pak Prim ini sebelumnya Dirjen, Pak. Ini merupakan ujung tombak kami yang segera cepat tanggap mengatasi situasi teknis, non-teknis di lapangan. Nah, jadi betapa besar peranan dari Universitas Andalas. Juga hadir Pak Panitra Mahkamah Agung. Pak Panitra ini kalau di Mahkamah Agung seperti sekretaris, tapi ada dua. Kalau sekretaris itu mengenai administrasi umum, kalau Pak Panitra ini khusus mengenai administrasi perkara. Karena itu yang menjadi panitra di Mahkamah Agung ini lebih senior dari yang jadi sekretaris. Kalau yang jadi panitra ini harus pernah menjabat pimpinan pengadilan tingkat banding. Nah, Pak Ridwan ini wakil ketua pengadilan tinggi Semarang sebelum ditarik ke Mahkamah Agung. Beliau tidak eselon 1 tapi disamakan dengan eselon 1 karena dia lebih senior, sehingga umur pensiunnya mengikuti hakim tinggi, tidak mengikuti umur eselon 1. Kalau eselon 1 kan 64, kalau beliau itu ikut apa namanya umur hakim tinggi, yaitu 67 tahun. Tapi harapan kita beliau jangan dipanitera saja, tahun depan ikut hakim agung. Juga hadir Pak Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan dari Mahkamah Agung ada juga Pak Kabid Hukum Humas. Pak Subandi juga hadir bersama saya pada pagi hari ini. Itu rombongan kami yang hadir, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan. Tadi ada yang macam pantun tadi. Ya. Saya ada juga pantun, Pak. Coba terbaca, ada di sini. Sungguh tajam sebilah pedang
senjata ampuh untuk melawan. Sungguh senang datang ke Padang, tempat gudangnya para cendekiawan. Masih ada satu lagi. Mencari biju dalam asrama, dibawa pergi ke pedalaman. Mari kita duduk bersama, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Bapak Ibu, anak-anakku, adik-adikku, seluruh sukses akademika yang saya banggakan. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama mengikuti acara ini. Kita masih tetap harus menjaga kesehatan karena COVID-19 ini sesungguhnya belum hilang dari negeri kita. Saya enggak tahu juga dulu COVID ada yang Delta, ada yang belakangan ini B4, A4, akhirnya itu tidak tahu lagi ada apa lagi sebenarnya. Mudah-mudahan tidak ada sebenarnya. Nah itu artinya kita masih harus waspada, Pak. Waspadanya itu apa? Imun, Pak. Imun, olahraga, tetap juga harus menjaga protokol kesehatan agar kita tidak terkena COVID. Saya merasa sangat gembira dan betul-betul merasa terhormat diundang oleh Pak Rektor untuk berbicara di depan Bapak dan Ibu semua. Ini sebetulnya kesempatan bagi saya untuk menyampaikan capaian-capaian yang sudah diraih oleh Mahkamah Agung. Namun sesungguhnya ini kalau saya sebetulnya bukan memberi kuliah, ya. Ini melapor sama Pak Rektor ya. Karena beliau penasehat pembaharuan itu. Nah, jadi kalau masih ada kurang, nanti itu Pak Rektor itu. Berikan nasihat bagaimana ke depan sebaiknya, mungkin lewat Pak Takdir, Ketua Tim Pembaruan, apalagi yang bisa kita buat untuk menuju modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah-masalah modernisasi di Mahkamah Agung untuk mencapai sistem peradilan secara elektronik, bukan hanya pidana, tapi seluruh peradilan di Mahkamah Agung itu kita ingin secara elektronik. Hanya yang paling belakang pidana, makanya ada bukunya tadi seperti pidana saja tidak. Sebelum pidana, yang lain juga sudah. Tapi pidana itu yang terakhir. Nah, begitu. Kenapa Mahkamah Agung itu ingin menjadi peradilan yang modern berbasis IT? Karena memang di visi Mahkamah Agung dalam blueprint Mahkamah Agung 2010-2035, kita ingin mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Itu visi. Nah, Badan Peradilan yang agung itu kita maknai sebagai peradilan modern yang berbasis IT. Nah, karena itu kita menggerakkan IT. Menggerakkan IT ini tidak mudah, Pak. Dari kita punya lebih kurang 930 satuan kerja di Indonesia, pengadilan-pengadilan ini ada 930 yang tadinya konvensional. Kita kan dulu kan enggak punya HP, Pak. Jadi kalau kita bikin undangan ke seluruh pengadilan itu bertumpuk-tumpuk suratnya. Untuk seluruh Indonesia 930 tadi dikirim lewat pos dulu. Kalau sekarang kan tidak akan sudah ada IT. Nah, ini tidak mudah. Pengadilan yang tadinya tidak ada sama sekali IT harus kita bangun. Nah, oleh karena itu saya supaya tidak lupa permintaan Pak Rektor dan Pak Dekan tadi, saya sambut baik sekali, Pak, kerjasama antara kita dan Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum dan seluruh sivitas akademika
mengenai bisa langsung mengakses perpustakaan. Itu memudahkan sekali, Pak. Memudahkan sekali. Lalu mengenai S3, ajakan S3 kepada adik-adik saya, anak-anak saya di tingkat banding, di tingkat pertama, terutama yang ada di Sumbar ini. Jadi Pak Rektor, di Sumbar ini bukan cuma peradilan agama dan peradilan umum, tapi di Sumbar ini juga ada peradilan militer, ya. Ada juga peradilan tun, ya Pak Kenya. Ada juga peradilan tun. Nah, jadi kawan-kawan saya, anak-anak saya, adik-adik saya yang berada di Sumbar, ini suatu kesempatan emas. Anda semua sudah berada di provinsi ini, jaraknya tidak ada yang jauh, kuliahnya kadang-kadang bisa daring, bisa luring. Gunakan kesempatan ini untuk meraih S2, S3 di andalan. Kita sudah mendengar tadi, andalan sini, walaupun saya baru pertama, ternyata luas yang bukan main. Dan gedungnya banyak, dan ternyata terregistrasi A. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi gunakan kesempatan ini caranya. Jangan sudah tunggu setahun, dua tahun di sini baru datang. Kalau itu nanti jadi susah. Belum selesai teori, sudah pindah. Susah kita. Nah, ketika masuk di Padang, di Sumatera Barat, langsung datang. Sehingga ketika kita keluar dari Sumatera Barat, sudah diwisuda sudah kita. Nah, ini anjuran saya kepada adik-adik saya, anak-anak saya semua. Silakan. Silakan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Apalagi kita sudah ada kerjasama dan akan ada kelas khusus menurut Pak Rektor tadi. Baik. Itu berguna, Pak. Sangat berguna. Karena begitu keluar dari sini nanti, mereka dimutasikan kemanapun seluruh Indonesia, dia sudah siap. Sudah siap. Nah, kaitannya dengan IT tadi, saya ingin dasarnya dulu, Pak. Seluruh pembaruan IT itu undang-undang tidak ada, Pak. Kalau dibaca di undang-undang tidak ada IT itu. Undang-undang kita itu masih konvensional. Kita lihat KUHP yang sudah puluhan tahun jadi rancangan sampai sekarang masih rancangan aja tidak selesai. Kuhapnya, hukum acaranya juga masih konvensional. Apalagi hukum perdatanya masih menggunakan HIR dan RBG yang dibuat ratusan tahun yang lalu. Nah, jadi tidak ada itu undang-undang. Lalu dari mana Mahkamah Agung punya kewenangan untuk itu? Mahkamah Agung punya kewenangan berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung diperkenankan membuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum atau mengatur hal-hal yang belum jelas diatur di dalam undang-undang. Itu dasarnya. Dan sekarang sudah ada, sudah masuk di dalam peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 11/2012 kalau tidak salah. Di tata urutan perundangan itu ada peraturan Mahkamah Agung di situ, peraturan lembaga. Sehingga dia mengikat bukan hanya ke dalam tapi juga keluar. Nah, berdasarkan itu kita berani membuat peraturan Mahkamah Agung. Nah, ternyata itu berjalan baik dan diterima oleh masyarakat luas. Nah, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana kita prosedur membuat peraturan Mahkamah Agung itu. Nah, itulah kaitannya dengan tim pembaruan tadi. Tim pembaruan kita itu ada beberapa penasihat berasal dari beberapa rektor dari perguruan tinggi, salah satunya Prof. Yulandri dari perguruan tinggi kita sebagai rektor, dia sebagai penasihat di situ. Ketuanya itu Pak Agri, ya, ketua tim pembaruan itu, dan ada urutannya. Kita mengikut sertakan juga di dalam LSM seperti LIP, PSHK, UGFS, ya. Dan banyak lagi LSM-LSM yang lain yang kita ikut sertakan. Nah, ekspor kita termasuk dari LSM-LSM. Mereka lah yang memulai
kita susun pokja, di dalam pokja mulai dibahas apa yang kita inginkan. Mereka berkonsultasinya lewat Pak Takdir sebagai ketua tim pembaruan itu. Nah, Pak Takdir yang menyampaikan kepada pimpinan untuk bisa kita setujui atau tidak gagasan-gagasan itu. Kalau kita setujui, kita bentuk pokja. Nah, itu kaitannya dengan tim pembaruan dan tim penasihat tadi, Pak. Nah, ini kalau Pak Takdir keliru, penasihat itu keliru ini. Kita keliru juga. Artinya kita semua ikut keliru. Nah, mudah-mudahan tidak. Karena penasihat juga banyak, dan terutama Pak Rektor yang sering ketemu kami di Mahkamah Agung, kadang-kadang beliau hadir di acara di Mahkamah Agung. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rektor. Nah, setelah nanti kita bersama, kita ingin suatu peraturan apa, mengenai apa yang akan kita buat. Nah, itu disusun oleh Pokja tadi. Nanti Pokja ini setelah draftnya itu jadi, itu tidak langsung jadi. Setelah draftnya itu jadi, dia diuji publik dulu. Uji publiknya itu meliputi akademisi, praktisi, masyarakat. Ini semua memberikan masukan-masukan. Kita diskusikan, dipimpin oleh Pak Takdir. Nah, setelah masukan-masukan tadi diterima, sudah selesai uji publik tadi, baru rancangan itu didiskusikan oleh Hakim Agung. Hakim Agung mendiskusikan itu lagi. Setelah diterima oleh Hakim Agung, barulah itu naik ke pimpinan, Pak Takdir ikut lagi selaku Ketua Kamar Pembinaan, untuk kita rapimkan rapat pimpinan mengenai draft peraturan itu. Setelah kita setujui di rapim, saya tanda tangan selaku Ketua Mahkamah Agung, ini kita kirim ke Kumham, Menkumham, untuk didaftarkan, diumumkan, diberitakan. Barulah itu keluar. Nah, seperti itu. Itu artinya tidak bisa jadi dalam waktu sehari dua hari. Dia perlu waktu panjang. Ya, tapi tidak sampai bertahun. Bisa, baru bisa selesai. Tapi kita punya yang namanya dirjen, yang punya bisa mengambil kebijakan kita, manakala di lapangan itu ada hal-hal yang terjadi yang perlu segera diatasi. Karena dirjen membawahi peradilan di bidangnya, baik teknis dan juga non-teknis dia, berdasarkan sekretaris ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau ada di luar yang sudah kita buat tadi, ini Pak Dedia kalau belakangan kemarin kan selaku dirjen peradilan umum beliau. Nah, ketika terjadi COVID itu, Pak, kan tidak bisa sidang kita. Kita mau sidang, tapi kita takut kena COVID. Nah, sementara ada peraturan dari Menteri Hukum dan HAM, tahanan tidak boleh masuk. Yang di dalam, yang baru tidak boleh masuk. Nah, yang di dalam mau bagaimana? Lalu tahanan-tahanan yang baru mau dikemanain? Tahanan-tahanan ada batasnya. Mau sidang seperti biasa tidak berani, takut COVID yang pertama itu. Nah, ini keadaan yang memaksa di lapangan yang harus mengambil tindakan segera. Nah, ini Pak Prim ketika itu selaku dirjen, beliau mengeluarkan edaran mengizinkan untuk sidang secara elektronik. Nah, ini untuk tindakan-tindakan cepat, Pak. Nah, baru kemudian kita buat rapim seperti yang saya sebutkan tadi, kita bahas di dalam persidangan itu, di rapat pimpinan, baru keluar edaran mengenai sidang elektronik itu, yaitu keluar peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2020. Tapi sebelumnya sudah ada edaran dirjen, edarannya Pak Prim ketika itu, untuk diberlakukan oleh kawan-kawan kita di bawah. Nah, itu cerita awalnya. Kalau yang mengenai pidana, jadi yang mengenai pidana itu baru kita bisa elektronik itu setelah keluar peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020
karena ada COVID yang memaksa diri. Memang kita banyak tantangan ketika berbicara Permohonan nomor 4/2020 mengenai sistem peradilan pidana elektronik yang sidang elektronik itu. Banyak yang bertanya juga, kenapa tidak diatur oleh undang-undang? Toh itu sangat mendasar, maksudnya diatur oleh undang-undang. Ya, saya jawab, ya betul, seharusnya diatur oleh undang-undang. Tapi kalau mau menunggu undang-undang, kapan jadinya? Kita nggak tahu berapa lama itu di parlemen akan bisa diselesaikan. Nah, sementara di lapangan banyak sekali, bukan hanya petugas peradilan, bukannya hakim dan pegawai yang meninggal karena COVID, tetapi juga pencari keadilan, juga masyarakat, sehingga takut untuk bertemu. Lalu bagaimana tahanan-tahanan yang di dalam? Apa mau kita lepaskan semua? Bagaimana dengan kejahatan-kejahatan yang terus terjadi walaupun ada COVID? Kejahatan terus juga, Pak. Polisi terus bekerja, terus menangkap, terus menyidik. Loh, itu bagaimana ini? Nah, di satu sisi kita harus menjaga kesehatan. Keselamatan itu jadi hukum yang tertinggi. Tapi di sisi lain kita juga harus mempertahankan azas bahwa hak kemanusiaan itu, hak azazi itu merupakan prinsip yang juga harus dilindungi. Karena walaupun itu tahanan, itu punya hak azazi. Nah, hakim, petugas semua ini juga tidak berani dia. Nah, tapi silakan aja kalau mau menunggu undang-undang. Nah, barulah semuanya sepakat. Oh, kalau begitu ya. Nah, cepat bikin ini peraturan Mahkamah Agung. Nah, itu ceritanya, Pak. Nah, perlulah Permohonan nomor 4 tahun 2020 itu. Nah, karena tadi judulnya tadi bukan hanya pidana saja, itu hanya pidana, Pak, nanti dia lebih lanjut lagi dengan judul pagi tadi, tapi seluruh sistem peradilan tadi di Mahkamah Agung. Nah, kalau untuk yang perdata, agama, dan tun, itu sudah lebih dulu karena memenuhi cetak biru Mahkamah Agung tadi untuk mewujudkan badan peradilan yang agung yang disebut tadi, dimaknai dengan peradilan modern berbasis IT. Mulai 2018 dikenal dengan IKOT, kita sudah keluarkan peraturan Mahkamah Agung. Tapi pertama dulu, karena saya sebutkan tadi luasnya wilayah Indonesia 931 kerja yang sama sekali belum kenal IT ketika itu. Tiba-tiba kita munculkan IKOT yang pertama 2018 berdasarkan peraturan Mahkamah Agung juga. Nah, yang pertama dulu kita administrasi dulu. Kita bangun dulu di setiap satuan kerja itu supaya punya web sehingga bisa terhubung dengan Mahkamah Agung dengan secara IT. Nah, setelah semua satuan kerja 530 itu punya web, punya IT sehingga bisa terkoneksi ke Mahkamah Agung, baru kita keluarkan IKOT pada tahun 2018. Hanya administrasi saja, yaitu hanya mengenai pendaftaran perkara di filing, pemanggilan perkara by pihak di saman, dan pembayaran perkara e-payment. Tiga itu saja. Dan itu tidak termasuk pidana. Nah, setelah berjalan sekian tahun, ini kita tingkatkan dari IKOT tadi, yang dari administrasi tadi, dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 menjadi litigasi. Jadi bukan hanya pendaftaran administrasi tapi juga persidangan. Litigasi dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Nah, itu artinya khusus untuk perdata, untuk peradilan umum, tun dan agama, ini sejak tahun 2018 sudah mulai kita adakan modernisasi untuk memenuhi visi tadi. Kemudian di tahun 2019 yang disebutkan tadi, datanglah COVID ini. Nah, ini yang memaksa munculnya dengan cepat yang pidana ini, peradilan secara elektronik di pidana tadi. Nah, jadi
di pidana muncullah peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020. Jadi mulai khusus pidana mulai tahun 2020, sedangkan yang lain 2019 sudah kita mulai. Nah, itu mempercepat penyelesaian lebih cepat dalam kita membuat pembaharuan menurut roadmap kita. Karena di dalam roadmap itu 2018 kita baru menyusun regulasinya. Gitu. Ternyata ini tidak begitu. Di 2019 kita sudah selesai. Regulasinya sudah selesai, prakteknya sudah jalan. Nah, sejak tahun 2020 dengan Perma nomor 4 tahun 2020 itu, maka seluruh perkara yang masuk ke peradilan sudah bisa menggunakan IT dalam rangka menuju modernisasi Mahkamah Agung yang berbasis IT tadi. Nah, setelah berjalan, tadi kan yang Perma nomor 4 khusus untuk pidana tadi, ini kan baru di lingkungan peradilan, baru Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama. Nah, sekarang jadi kita tingkatkan lagi karena tuntutan zaman, bukan hanya Mahkamah Agung saja, tetapi kita buat koordinasi dengan penyidik, dengan penuntut, dengan Kumham untuk membuat ini menjadi terpadu. Kan sebelumnya memang sudah ada SPPPT itu, sistem peradilan pidana secara terpadu dengan berbasis IT itu memang sudah ada, tapi pada awalnya hanya tukar menukar mengenai administrasi. Nah, sekarang kita lebarkan lagi, bukan hanya itu tapi juga banyak yang diatur di dalam Perma itu. Ada di antaranya kemarin sudah kita praktekkan juga mengenai penyerahan perkara, mengenai barang bukti, mengenai izin besuk. Nah, ini semua terkait di aplikasi yang baru di berpadu itu. Tapi kita tidak bisa sendirian kalau itu, karena ada beberapa institusi yang ikut di dalamnya. Oleh karena itu, saya setelah berkirim surat kepada Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri, kepada institusi penegak hukum yang lain mendapat persetujuan, dan sama-sama lalu kita bangun aplikasi, dan setelah semuanya siap, kemarin itu kita launching untuk 7 ya pengadilan tingkat banding yang melaksanakan iberpadu namanya, iberpadu khusus pidana ya. Pidana, termasuk nanti militer dan syariah yang di Aceh. Di Aceh itu kan ada jinayat, Pak, pidana. Ya, jadi pengadilan agama mengadili perkara pidana juga, tapi khusus di Aceh. Nah, setelah ini diluncurkan untuk 7 peradilan tadi, tiba-tiba datang usulan dari Sumatera Barat bahwa menyatakan PHG dari sini sudah siap. Kami ingin ikut bersama-sama sebagai pilot project. Ah, karena kita harapkan iberpadu itu di tahun depan sudah bisa kita berlakukan di seluruh Indonesia. Tentu semakin banyak yang ingin mencoba iberpadu ini di luar daripada 7 yang sudah kita sahkan tadi, kita sambut baik. Nah, hanya bedanya saya tidak bisa memasukkan misalkan Sumatera Barat untuk langsung dimasukkan ke SK saya mengenai proyek tadi, karena ini sudah terkoneksi, sudah atas persetujuan aparat penegak hukum pusat, sehingga yang di luar itu jika memang sudah siap, seperti yang disebutkan juga kemarin, prasarananya sudah siap, SDM-nya sudah siap, aplikasinya sudah disosialisasikan, mau ikut ke dalamnya silakan. Kita dengan senang hati, tapi buatlah peraturan sendiri, MOU sendiri di luar yang saya tanda tangan itu. Semakin banyak seperti itu, semakin baik. Dan Sumatera Barat ternyata yang pertama di antara provinsi yang lain yang bergabung ingin melaksanakan itu.
untuk melaksanakan ibadah itu. Dan kemarin sudah dipraktekkan di ketika kami di pengadilan tinggi kemarin, sudah ditunjukkan kepada kita ada beberapa pengadilan justru sudah masuk. Jadi itu artinya ibadah itu sudah jalan. Ada yang 3 perkara, ada yang 2 perkara, ada yang masalah sita, ada yang masalah izin besuk, ada yang masalah pinjam pakai. Nah ini sudah masuk. Nah, ya harapan kita semuanya ini nanti selama 5 bulan atau 6 bulan ya, sampai akhir 2022 ini sebagai tenggang waktu kita uji coba. Saya tentu apa yang kita bikin itu jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan-masukan dari kita semua, terutama temuan-temuan dari praktek, nah ini sangat kita butuhkan agar bisa segera kita atasi selama 6 bulan atau 5 bulan. Mengatasinya bersama, bukan hanya Mahkamah Agung, Pak. Karena itu seperti terpadu tadi, juga kejaksaan, juga kepolisian, juga BNN, juga KPK. Dia sudah ada tim terpadu IT-nya di bawah Pak Kadir Hukum Humas ini. Timnya terpadu, bukan hanya Mahkamah Agung dari 4 lingkungan itu, sehingga jika terjadi masalah IT di dalamnya, tim ini saya minta segera bekerja supaya semua hambatan bisa teratasi. Dan di awal Januari tahun 2023 kita berlakukan seluruh Indonesia. Apa manfaat yang terutama bisa kita ambil di sana? Perkara ini, Pak, di samping dia bisa cepat, pertamanya yang jelas manfaat itu bisa cepat, karena kalau IT nggak perlu dikirim hard copy-nya, cukup soft copy-nya hanya dengan klik satu tombol sudah terkirim itu, sehingga dia tidak perlu waktu lama untuk sampai ke Mahkamah Agung, untuk sampai ke Pengadilan Negeri juga tidak perlu lama. Nah, nanti dengan adanya kira-kira seperti itu, ini bisa cepat. Satu. Yang kedua, berkas yang tebal-tebal karena kadang sampai 1 meter itu, ini tidak perlu lagi dikirim, cukup kopinya saja. Aslinya ada di mana? Aslinya ada di masing-masing. Kalau penyidikan ada kopinya di penyidik, kalau di penuntut ada aslinya di penuntut, kalau di pengadilan ada aslinya di pengadilan. Nah, kenapa masih harus ada hard copy di sana? Kita mencegah, mana tahu ada terjadi kebocoran-kebocoran hacker, sehingga masih ada backupnya di masing-masing tingkat penyidikan pemeriksaan itu. Jadi tidak bisa terganggu. Ya. Walaupun sesungguhnya ketika kita membangun aplikasi ini, kita sudah bekerja sama dengan BSN untuk mencegah itu. Kita sudah bekerja sama, tapi mana tahu. Nah, karena itu masih ada backupnya di situ. Nah, ini kenapa saya sangat harapkan segera kita melakukan itu, kaitannya dengan upaya hukum. Upaya hukum pengadilan itu kan, bagi para pihak pencari keadilan yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka dia bisa banding, pengadilan tingkat banding, bisa kasasi, bisa PK ke Mahkamah Agung. Nah, kaitannya dengan upaya hukum itu, kami di Mahkamah Agung, Pak Takdir ini, sudah kami lakukan untuk memperlakukan upaya hukum secara elektronik. Tapi sebelum ini, kami belum berani menaikkan upaya hukum secara elektronik itu. Kenapa? Karena saya masih khawatir, jangan-jangan nanti tidak mampu kawan-kawan di bawah men-scan berkas yang tebalnya 1 meter. Ada pengadilan kita yang tidak mampu. Nah, ini yang saya takutkan kemarin. Itu pertama. Yang kedua, juga di kepolisian dan kejaksaan. Di kepolisian kan sampai polsek tempat itu. Kalau di polres mungkin bisa, kalau di polsek gimana? Nah, saya khawatirnya itu, dia tidak bisa. Nah, oleh karena itu, begitu ada peluncuran e-berpadu, ini artinya di bawah sudah siap dengan elektronik, dengan IT, maka kita segera juga luncurkan, kita tanda tangani upaya hukum secara elektronik.
permasalahan upaya hukum secara elektronik itu sudah selesai saya tanda tangani, sedang kita kirim ke Kumham untuk diundangkan di dalam berita negara. Nah, ini sudah selangkah lagi lebih maju. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan sudah termuat di dalam aplikasi di Berpadu. Ini terkoneksi betul seluruh apa namanya stakeholder atau para penegak hukum di institusi kita masing-masing untuk memudahkan pelaksanaan daripada pencari keadilan. Ya, ini semuanya itu kita ingin memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan dengan zero KKN. Kenapa zero KKN? Karena jadinya mengurangi bertatap muka. Mengurangi bertatap muka dengan para pihak pencari keadilan. Ini yang kita lakukan dengan menggunakan IT ini juga bukan hanya masalah teknis. Masalah non teknis pun kita lakukan juga secara IT. Nah, jadi Mahkamah Agung tadi dalam menuju peradilan yang agung itu, Mahkamah Agung ini bukan hanya teknis, juga non teknis. Karena itu seorang pimpinan di peradilan bukan hanya harus mampu masalah teknis, tapi juga mampu masalah non-teknis. Kenapa masalah non-teknisnya? Karena Mahkamah Agung juga dengan 930 saker mengelola uang negara, APBD, APBN, untuk dibagikan ke seluruh saker-saker. Dan saker ini pun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga pelelangan juga ada di situ, pembangunan sarana gedung kantor, gedung tempat sidang, gaji, naik pangkat, pensiun. Nah, itu semua sekarang sudah kita buat IT-nya. Semua sudah ada IT-nya sehingga makin memudahkan bagi pegawai-pegawai kita. Yang mau naik pangkat sekarang tidak perlu susul-susul. Cukup diklik saja, sudah ada data-data di situ, di Mahkamah Agung, bisa. Kalau ada mutasi, hari ini diumumkan mutasi kemana? Hari ini bisa keluar, SK-nya. Pensiun, begitu pensiun, langsung datang, SK-nya lebih cepat, dan bisa langsung dibayarkan. Nah, ini harapan kita, untuk menuju Badan Peradilan Indonesia yang agung. Peradilan yaitu peradilan modern yang berbasis IT ini bisa lebih cepat kita laksanakan. Nah, masalah IT ini, Bapak Ibu, IT ini sangat cepat berkembang. Ini yang jadi tantangan kita juga. Kenapa saya bilang begitu? IT ini kan terus meningkat. Seperti itu, antara yang buatan tahun sekian dengan yang tahun sekian, kalau tidak match, tidak bisa. Nah, ini IT-nya barangnya kecil-kecil, tapi mahal. Kaitannya dengan anggaran ini. Nah, ini ke depan, ini yang akan menjadi tantangan kita. Dan masih banyak lagi yang lain yang perlu kita benahi. Oleh karena itu, kita tetap berharap kepada Bapak dan Ibu semua tidak bisa memberikan masukan kepada kita, baik langsung kepada pimpinan atau kepada tim pembaruan, termasuk juga kepada Pak Rektor, karena beliau adalah penasehat tim pembaruan itu. Bisa juga lihat Pak Rektor bisa bicara dengan tim pembaruan itu apa yang perlu kita tidak lanjuti lagi. Masih banyak sekali. Belum lagi masalah teknisnya itu sendiri. Itu kan prosedur yang saya sebutkan tadi. Prosedur ini supaya semakin cepat, semakin sederhana, semakin mudah. Karena justice delay itu mudah-mudahan tidak ada lagi sekarang. Karena keterlambatan menyelesaikan suatu perkara itu juga suatu bentuk ketidakadilan. Kita ingin cepat. Nah, itu dari segi prosedur, tapi dari segi materi substantifnya masih banyak lagi. Makanya saya berharap
kemarin saya sampaikan kepada rekan-rekan saya semua, terutama kepada pimpinan tingkat banding, agar paling kalau tidak setiap minggu, paling tidak satu bulan sekali ada lakukan diskusi khusus. Sekarang mudah diskusi itu, Pak. Maka kita baru terbuka setelah pandang itu, baru kita tahu yang namanya Zoom. Kalau dulu kan tidak pernah, tapi setelah pandemi ini, nah kita baru tahu rupanya dengan Zoom kita bisa berdiskusi. Tidak ada bedanya dengan yang hadir sendiri. Kita bisa, misalkan di hari-hari yang tidak banyak sidang, mungkin hari Jumat kalau di peradilan umum dan agama, bisa digunakan untuk Zoom dari tingkat bandingnya dengan di tingkat pertamanya itu. Kita ingin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan untuk para pencari keadilan itu. Aparat penegak hukumnya sendiri, penegak hukumnya ini sendiri, jangan berbeda-beda pendapatnya. Kalau pendapat penegak hukum juga berbeda-beda, bukan semakin sedikit perkara itu, akan tambah banyak. Karena para pencari keadilan kalah dari tingkat pertama, maju aja ke tingkat banding, mana tahu menang di tingkat banding. Nanti kalau enggak, maju lagi ke tingkat kasasi. Kalau itu perkara tambah tahu akan tambah banyak. Tapi kalau kepastian hukum itu sudah tertata dengan baik di setiap kita hakim, masyarakat pencari keadilan itu dia bisa tahu. Ketika sudah putus di tingkat pertama begini, dia mungkin tidak akan banding lagi. Karena dia sudah tahu banding pun nanti putusnya akan begini. Memang begini pendapat hukumnya, tidak guna kita banding. Nah, itu akan mengurangi masuknya perkara untuk sampai ke rumah. Kalau tidak, perkaranya akan terus masuk ke Mahkamah Agung karena pencari keadilan akan sampai ke tingkat terakhir, bahkan sampai tingkat PK di Mahkamah Agung. Nah, ini pun kita upayakan. Nah, bagaimana cara kita menyatukan itu? Pertama, kita bentuk di Mahkamah Agung itu sistem kamar. Dengan sistem kamar ini sudah terspesialisasi para hakim agung. Masalah agama, hanya hakim pengadilan agama, kamar pidana saja, hakim agung kamar pidana. Masalah perdata, hanya hakim agung di kamar perdata saja. Hakim pidana, hanya hakim agung di kamar pidana saja. Masalah tun, hanya hakim agung di kamar tun saja. Masalah militer, hanya hakim agung di kamar militer saja. Ini sudah terspesialisasi. Tiap hari yang diadili, itu juga masalahnya. Ya walaupun aturannya karakter, ya masalahnya misalkan pidana-pidana saja. Agama-agama saja, perdata-perdata saja. Itu satu. Tapi yang kedua, kita juga mencoba untuk menyatukan pendapat kita ini dengan cara semua persoalan-persoalan hukum yang dalam satu tahun ini kita temukan, yang tidak jelas pengaturannya, yang masih perlu penafsirannya, yang belum ada putusan yang baku, itu kita himpun. Dihimpun oleh para hakim agung ini, di akhir tahun, di bulan November biasanya, kita ada rapat pleno kamar untuk menyatukan pendapat apa yang harus kita ambil. Mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang, setiap tahun itu kita lakukan, dan sudah banyak kesepakatan kamar-kamar di Mahkamah Agung itu untuk menjadi acuan. Baik bagi tingkat pertama, baik untuk tingkat banding, maupun untuk kasasi dan PK. Kita keluarkan surat edaran Mahkamah Agung untuk memperkuat itu agar dipatuhi. Baik dari tingkat pertama dan tingkat banding saja. Nah, inilah salah satu di antaranya bahan diskusi bagi kawan-kawan di tingkat pertama dan tingkat banding untuk melakukan diskusi rutin. Membahas itu satu persatu. Karena di dalam hasil rapat pleno kamar itu bukan hal yang sudah jelas diatur oleh undang-undang. Enggak, kalau yang sudah jelas enggak akan ada di putusan rapat pleno kamar itu. Silakan baca saja oleh para aparat penegak hukum dan hakim kita. Tapi yang perlu penafsiran, yang
masih ada kekosongan. Nah ini yang kita pecahkan lewat rapat pleno kemarin. Nah ini perlu disosialisasikan kepada para hakim agung kita. Yang lebih mudah lewat pengadilan tingkat banding, nggak usah datang, perlu biaya kalau datang pengadilan tingkat banding karena kan ada yang jauh, Zoom, gunakan Zoom. Nah ini satu cara kita untuk memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan itu. Nah ke depan ini hukum ini terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu hasil rapat pleno kamar itu ada juga yang sudah ditetapkan dalam rapat pleno kamar mungkin 3 tahun yang lalu, karena perubahan keadaan di lapangan berubah ya setelah 3 tahun kemudian. Ada juga di situ. Nah, ini perlu didalami bukan hanya oleh kawan-kawan saya, terutama kawan-kawan saya yang ada di peradilan, tapi juga saya juga berharap dari akademisi, dari para praktisi. Nah, bisa jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau perlu disempurnakan lagi, kita terima dengan senang hati, nanti kita salurkan ke tim pembaruan untuk didiskusikan kembali apakah akan kita perbaiki atau tidak. Nah, dan perkembangan teknologi ini, terutama teknologi ini sangat cepat dan tidak mungkin lagi tidak kita ikuti. Kalau tidak kita ikuti, justru kita akan dijelaskan. Satu-satunya kita akan mengikuti perkembangan teknologi. Nah inilah antara perkembangan teknologi dan perkembangan regulasi, ini tidak sejalan. Perkembangan regulasi kita seperti undang-undang ini lambat, lama. Sementara perkembangan IT sangat-sangat cepat. Nah oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, masih banyak lagi hal-hal lain yang perlu kita perbaharui. Dan itu kami juga menantikan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu semua. Apalagi yang perlu, yang dirasa perlu dalam mencari keadilan ini, yang perlu kita tingkatkan, terutama melalui IT untuk memudahkan. Mudah-mudahan menjadi sederhana dan menjadi biaya yang ringan kalau menggunakan IT dalam rangka menuju modernisasi badan peradilan Indonesia. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang nomor 10 yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, dan di lain kesempatan mungkin kita bisa berbicara lebih lanjut lagi, kita bisa bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang pada tempatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya kepada adik moderator yang mempersilahkan adik. Terima kasih. Mungkin sudah dulu kalau kita capek banyak yang berdiri, tapi sudah selesai. Silahkan Prof. Kalau sampai berdiri, baik, ada beberapa hal mungkin yang sangat menarik disampaikan oleh Prof. Syarifuddin yang mulia, bahwa upaya modernisasi peradilan Indonesia ini sudah dimulai dari IKOT tahun 2018 di peradilan perdata hukum dan agama yang masih bersifat administratif berbentuk e-filing, e-summon, dan e-payment yang kemudian dilaksanakan litigasi pada tahun 2019. Di peradilan pidana sendiri dimulai pada tahun 2020, dan kemudian diperkenalkanlah saat ini e-berpadu, yang mana e-berpadu ini harapannya akan lebih cepat dan kemudian lebih hemat kertas ya Prof ya. Betul, sehingga menciptakan badan peradilan yang agung dengan peradilan yang modern untuk memberikan pelayanan yang prima bagi pencari keadilan. Baik, karena waktu Prof hanya tinggal 10 menit ini, saya hanya mungkin akan bisa memberikan 2 pertanyaan untuk bisa menggali lebih lanjut terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut saya
dan memperkenalkan diri serta pesanannya harap sangat singkat saja. Baik, teman-teman mahasiswa yang berjaket hijau, yang pakai jubah coklat di depan, dan satu lagi yang laki-laki, ada laki-laki yang pakai batik yes. Minta tolong kepada yang bernanya maju ke tengah, di mic ke tengah, memperkenalkan diri dan pertanyaannya singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan yang mulia, saya Fatimah Zahra dari BP21. Sebelumnya izin bertanya yang mulia, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman, seperti yang telah yang mulia katakan bahwa sidang pidana ini dalam keadaan memaksa dilakukan dalam bentuk virtual. Jadi yang ingin saya pertanyakan, di dalam hukum acara pidana ada azas-azas hukum yang mengatakan azas pemirsaan hukum yang langsung dan lisan. Itu bagaimana yang mulia? Itu bertentangan dengan azas tersebut? Apakah itu sebuah pembaharuan yang akan diterapkan ke depannya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tengah. Ya, BP21. Silahkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada yang mulia karena sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya, perkenalkan nama saya Ferdi M dari BP22. Pertanyaan saya, bagaimana strategi Mahkamah Agung dalam mempercepat modernisasi peradilan pidana terpadu secara elektronik ini, mengingat belum seluruhnya penegak hukum Indonesia yang paham IT, terutama di tingkat polsek? Terima kasih Ferdi. Silakan yang mulia menjawab pertanyaan itu langsung dijawab saja. Silakan. Ya. Terima kasih Puan Anakku semua atas adanya dua pertanyaan. Yang pertama mengenai sidang pidana yang ada azas tadi di dalam KUHP memang hanya peradilan itu terdakwa itu hadir. Nah ada yang bisa dari LP kayak sekarang, bisa dari polsek sekarang, ya ada. Memang di KUHP itu begitu. Ya KUHP itu karya kita tahun 81. Rancangan untuk perubahannya sudah ada, tapi tidak jadi sekarang. Nah, kita kan tadinya kan tidak sama sekali berpikirkan kalau akan adanya COVID seperti ini. Yang orang takut bertemu, karena kalau bertemu, kalau kita lihat ketika itu di TV, bukan antri sehat, antri untuk masuk ke dalam kuburan, bikin kita takut. Bukan mencari keadilan, kita tidak takut. Kalau kita lihat satu bendera mobil ambulans jenazah itu untuk menunggu di kebumikan, tapi banyaknya korban. Nah, siapa yang berani bertemu? Semua menghindar. Nah, kalau semuanya menghindar seperti yang disebutkan tadi, memang artinya keselamatan ini jadi utama, alasan utama. Lalu, tapi juga tidak boleh agaknya mengabaikan hak asasi manusia orang yang ditahan tadi. Nah, bagaimana? Di satu sisi ada yang sudah ditahan, bagaimana yang sudah ditahan? Kalau kita keluarkan rumah. Lalu yang kedua, yang belum ditahan, yang dia baru ditangkap, apa pak polisi kita harus pergi nangkapin yang di jalan-jalan kejahatan-kejahatan? Tidak. Kalau pak polisi pergi, kacau benar kita. Tetap juga kriminal tetap berlaku, polisi tetap melakukan penangkapan, melakukan penyidikan.
Oh, aku tanya itu ke mana? Oh, aku boleh masuk. Bos pengadilan tidak takut. Masuk juga. Keadaan yang memaksa, jadinya seperti musibah membawa hikmah. Karena kita takut musibah apa kematian tadi, karena penyakit tadi untuk agar melindungi segenap kita dan pencari keadilan dan menjamin agar hak-hak Indonesia, kita buatlah sikap yang baik itu. Itu dasarnya pemahaman kepada keseluruhan. Tapi sesungguhnya bukan itu. Kita adalah cetak biru rupin kita yang memang menuntut kita untuk terbentuknya peradilan Indonesia yang aku yang kita maknai dengan peradilan modern dan baik. Nah, oleh karena itu di dalam pemantauan pajak itu juga bila diatur sidang itu kita perluan arti ruang sidang itu bukan hanya di negeri, bukan hanya di pengadilan, bahwa sidang itu juga meliputi di kepolisian, di rutan, itu menjadi ruang sidang. Sehingga, dia ini masih tetap seperti dalam Kuhap, tapi kita luaskan, kita lebarkan. Kalaupun terdakwa itu berada di tahanan, kita anggap tahanan itu juga sebagai ruang sidang. Kalau ada di polsek, kita anggap polsek itu sebagai ruang sidang. Nah, ini memang betul, kita kan tidak tahu. Yang bilang boleh tidak ada lagi, ya. Dari segi keadaan yang kita lihat sekarang, COVID itu bisa tidak ada lagi. Tapi satu saat dalam kejadian banjir, gunung meletus. Dan bagaimana? Kok harus jalan juga? Sedang nah, oleh karena itu sejalan dengan visi kita di Mahkamah Agung. Ini terus kita lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan seperti itu. Masalah langsung harus berhadapan langsung, apakah dengan IT itu ada berbeda? Sesungguhnya tidak. Kita lihat aja video call. Video call kan bisa kita lihat langsung orang. Jangankan ucapannya, mulutnya mana-mana begini aja bisa kita lihat. Semakin baik IT kita, semakin baik gerak tubuhnya, gestur badannya juga bisa. Apakah yang kita ditanya ragu-ragu kan kelihatan kalau hakim ini sudah berpengalaman dokter. Karena saat lamanya sidang itu berpulang puluh kali, beribu kali, sudah tiap hari kerja seperti itu. Kadang-kadang saksi atau terdakwa ini dari cara menjawab saja sudah tahu ini bohong. Bahwa dia ngomong sudah tahu kita dari gestur badannya sudah kelihatan. Nah, semakin baik IT kita, itu semakin jelas. Tidak ada bedanya antara kita pada satu waktu dengan lewat IT. Karena itu di dalam perma itu kita antisipasi. Harus dengan gambar yang jelas dan suara yang terang. Ini bisa dilihat. Kalau dia ada yang mengintervensi, takut dia dipaksa, itu bisa dilihat. Di sekitarnya kita lihat. Jadi kelihatan. Di situ juga kita diantisipasi kalau terjadi gangguan gambar tidak terang, suara tidak terang, tidak ada ditunda. Ini juga mengantisipasi perkembangan IT kita. Manakala perkembangan IT kita juga perlu cari yang di luar sana. Ada petir, tersambar petir, rusak atau bagaimana. Ini kita antisipasi. Jika kabar tidak terang, suara tidak jelas, wajibnya tentunya harus men-skor, menunda si jantung. Kalau satu-satu tidak kurang bagus, tidak. Tunggu aja lain hari, sampai bisa terang. Nah, jadi tidak ada yang bisa hilang hak. Terdakwa mempunyai hak penuh untuk membela diri, menyampaikan pendapat, begitu saksi, begitu ahli, semuanya tetap seperti di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana itu, tapi dilakukan dengan IT. Jadi tidak ada. Yang kita memaksa tadi, ya kita yang tadinya belum mau sistem lanjut cepat seperti ini,
datang COVID, ayah dipaksa, mau nggak mau. Nah itu, jadi ke depan memang menjadi guru tujuan kita dalam negeri untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang hukum dengan kita maknai sebagai badan negara berbasis bukti dan terbukti dengan kita meluncurkan yang berpadu perintah sektoral secara terpadu mulai dari pendidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan eksekusi. Ini jalan menuju peradilan modern. Mudah-mudahan ke depan bisa kita kasi bersama kekurangan-kekurangan dan tahun depan kita bisa kita lakukan itu ya, ya. Lalu yang kedua, strategi untuk melaksanakan sidang berbasis bukti. Apakah mampu? Nah, ini memang betul. Bukan cuma di proses, di pengadilan juga. Pengadilan juga kan banyak yang di gunung-gunung, yang di tengah laut, yang internetnya itu kalau diklik muter-muter aja ya, nggak keluar-keluar aja di jen, gitu-gitu aja. Ah, apa? Itu dari segi, dari sudut perangkat, belum lagi dari sudut SDM-nya. Ada nggak SDM yang mampu bisa mempraktekkan IT? Ini biasanya kalau hakim-hakim yang sudah seumur saya sudah tua, paham ini nggak ngerti IT, cuma misalnya masih ada paling bisa WA, SMS, telepon, apa itu kalau sudah rusak, secara istilah. Ini perlu tenaga-tenaga khusus, tenaga-tenaga terampil. Tenaga-tenaga terampil, oleh karena itu tadi saya tidak berani membuat sebuah proyek itu lebih daripada yang sudah disepakati oleh institusi yang lain tadi. Yang sudah disepakati, ya surat yang sudah dijawab, yang sama-sama kita ingin mencoba, ya sebutkan tadi, Pak Agu, Pak Poli, Kumpah, sebutkan tadi. KPK di luar yang tujuh itu saya tidak tahu, tapi kalau memang di luar yang tujuh itu ada yang tidak mampu seperti di Padang, untuk yang pertama di luar yang tujuh, oh kita sambut baik, kenapa tidak, karena harapan kita memang semua pengadilan seperti itu, cuma kita tidak berani langsung seperti itu memperlakukan yang seluruh Indonesia ya betul tadi, karena ini mempersiapkan dulu perangkat SDM-nya, apa aplikasinya itu perlu disosialisasikan dulu. Nah, itu yang menjadi kendala dan ini akan segera kita atasi selama 6 bulan 5 bulan ke depan. Mudah-mudahan ini semua sudah bisa selesai sampai dengan di akhir Desember. Pak Karun, Karun Hukum ini IT ini di bawah beliau, sehingga ini kerja keras Pak IT. Tapi bukan kita saja di IT itu, juga ada dari kejaksaan, terpadu dia dari kepolisian, dari semua juga itu di dalam IT itu. Nah, ini secepatnya untuk disosialisasikan ke seluruh Indonesia, sehingga sudah bisa berjalan dan apa kendala nanti sudah bisa kita atasi sehingga pada jalan bisa ready kita seluruh Indonesia bukan apa namanya sidang secara elektronik khusus untuk pidana itu. Kalau pernah tadi sudah jalan, tidak ada masalah. Kalau pernah dalam waktu itu sudah jalan pidana ini yang apa baru tentang hari ini di bersama. Mudah-mudahan dengan masukan dari itu semua, dari adik-adikku semua, apa yang kita buat ini menjadi lebih baik, bisa kita sempurnakan dengan jalan kita bersama-sama. Kalau ada kendala, mari kita atasi bersama-sama. Oke, begitu. Baik, kita berterima kasih sangat-sangatnya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH/MH. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama perjalanan perawatan yang terdapat oleh Bapak Rektor dan Bapak
sebelum ditutup, saya ada pantun dari saya. Nah, ini special pressure dari teman-teman Mahkamah ini. Ya, ya. Pantunnya begini. Dari desa pergi ke Surabaya membawa makanan sebagai umpan. Mari kita terus berkarya untuk kemajuan hukum di masa depan. Luar biasa lagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, kami perkenalkan para wakil rektor dan bapak-bapak untuk melaksanakan penyerahan keselamatan. Kami kembali kepada Yang Mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin untuk mendapat pengaduan bapak untuk penyerahan keselamatan. Baik, kita saksikan bersama penyerahan keselamatan dari Rektor Universitas Andalas kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan meriah. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan juga penyerahan keselamatan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Rektor Universitas Andalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.